Halo Sob, balik lagi di Dologiri Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendirikan tenda terbaru dari Dologiri, yaitu tenda Vertu X5. Penasaran seperti apa bentuknya? Simak terus videonya. Pertama, saya akan ngasih tahu terlebih dahulu nih Sob, apa aja yang Sobat Dologiri dapatkan ketika membeli tenda Vertu X5 ini. Kita akan mendapatkan satu tas atau pouch untuk tendanya. Kedua, 3 buah frame dengan warna yang berbeda. Ketiga, 20 piece pasak dan 8 buah gailan sudah dibungkus dengan pouch juga. Masuk ke tutorial, pertama, kita bentangkan terlebih dahulu outer dari tendanya. Kemudian, pasang pasak di setiap titik outer yang sudah disediakan. Lalu, rangkai semua frame yang nantinya akan dipasangkan dengan outernya. Setelah semua frame siap, pasangkan frame dengan outer, sesuaikan antara warna frame dengan warna list di setiap ujung outernya. Koneksikan ujung rangka dengan lubang mata ayam di setiap sisi outer sambil mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, kemudian pasangkan inner tenda dan bentangkan vestibule floor. Langkah terakhir, pasangkan guideline dan kencangkan dengan pasak, agar tenda berdiri dengan kokoh. Itu dia tutorial bagaimana cara mendirikan tenda terbaru dari Dologiri, tenda Vertu X5. Bagi kalian yang ingin memiliki tenda ini, link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi ya Sob. Jangan lupa untuk selalu follow semua akun sosial media dari Dologiri di Dologiri Official. Saya Rofik, pamit undur diri. Ingat camping, ingat Dologiri. Udah pakai Dologiri belum? Dologiri Adventure Life.